warahmatullahi wabarakatuh. Nedi ini rombongan mat yang dari Bluk Subuh kita tungguin. Oh jadi nih Bang Haji tunggu-tunggu deh tadi. Neng kita tungguin. Alhamdulillah akhirnya datang juga. Benar Bang Haji. Eh Bang jambu kelutuk dari Pasar Minggu warnanya merek udah pasti matang. Hati saya dak dikduk lagi menunggu saya khawatir tapi sekeluarga nggak jadi datang. Bang bisa aja maklum Bang jauh Bang dari Jawa Barat Bang. Oh jauh Bang. Iya Bang lagi pula Bang beli paye pilih yang matang masih tersisa kagak ada yang beli. Kalau saya kagak jadi datang Taufik bisa nyebur kali. Bisa begitu Bang. Bisa Bang. Jelas bisa Bang. Dari Jakarta ke Cimlati duit habis tidurnya di musola. Si Taufik cintanya cinta mati bagaikan cinta Kais dan Laila. Aduh, patas nyebur kali. Bagaimana Bang anak perawannya Bapak Firdaus apa udah siap? Itu dia Bang. Itu dia bagaimana maksud Abang? Eh Bang, naik kereta dari Buaran hari Minggu nunggunya rame. Orang kata anak orang Padau sudah gak sawaran nungguin malam pertama. Oh begitu Bang, kalau begitu Bang orang Arab pulang ke Arab pakai kelane ganti kain. Di sini siap bagaimana kalau langsung kita nikahin? Waduh, gak bisa begitu Bang, menikah-nikahin aja gak. Eh Bang, beli semangke di Pasar Mampang, beli 10 berat bawanya. Perkara ini ke, itu soal gampang. Apa Abang udah tahu Bang syarat-syaratnya? Oh, jadi ada syaratnya Bang? Iya jelas ada Bang, ini Jawa Barat Bang. Mana Jawa Barat Bang? Kuningan Bang. Kuningan tuh sama Betawi beda Bang. Lagi oh, juga Bang. Ini Bang Fitri anak sayangan Bang. Dari kecil di sekolahin, digedein. Masa Abang minta main kasih-kasih aja? Emang koron bekas? Saya khawatir Bang, kita nggak saya Bang. Punya anak cakep, montok. Orang minta main kasih-kasih aja. Akhirnya orang tua nyesel Bang. Nyesel bagaimana maksud Abang? Bagaimana nggak nyesel Bang? Jalan buntu menuju taman. Dulu bisa lewat, sekarang di tembok. Punya mantu ternyata preman. Lu selamat orang dibuat mabok. Wah, itu kelewatan. Enggak Bang, kalau ini Bang Taufik jaminannya saya Bang. Wah, bagus deh Bang. Lagi pula Bang, kunci gebok, kunci bergantung, lame-lame bisa berkarat. Orang mabok kagak ada yang beruntung, rugi di dunia, apalagi di akhirat. Benar kata Abang. Bagaimana Bang? Boleh masuk Bang? Ntar dulu Bang, kasih Bang ada syarat. Oh jadi bang. Ada syaratnya Bang, saya udah terlanjur datang kemari. Kalau nggak bawa pulang anak perawannya Bapak Firdaus, saya malu nih sama orang kampung saya. Udah gitu saya jauh lagi dari Kuningan. Jadi begitu Bang ya, si Mustafa kena Gustin ke Pasar Minggu cari angkutan. Syaratnya apa tolong sebutin, insya Allah saya bayar kontan. Oh gitu Bang, baik Bang. Syarat yang pertama Bang Nei. Nah, lu tahu. Biar saya aja kasih tahu Bang. Ah, tahu dah. Nih Bang, dengerin Bang, syarat pertama Bang. Dengerin nih Bang, syarat yang pertama Bang. Eh Bang, burung hantu terbang di gelap gulita. Terbang melayang mencari makan. Bapak Firdaus cari mantu, kagak pandang harta. Asal rajin sembahyang, punya banyak kontrakan. Ya. Sembahyangnya sih, kontrakannya saya jamin Bang. Cakep Bang Haji. Buat lu bagus, Firdaus kata kahat. Enggak benar Bang. Jadi yang benar bagaimana Bang? Kata Pak Firdaus Bang, syarat pertama Bang, dari rume mau pergi ke taman, rumah terkunci enggak bisa keluar. Syarat pertama, pusti si iman, harga mati enggak bisa Bang ditawar-tawar. Nah, ini saya setuju baru Bang. Kita emang mesti begitu Bang. Kita ini orang muslim Bang. Apalagi ini kita kan orang Betawi Bang. Yang namanya orang Betawi, urung-urung yang lain itu agama nomor satu Bang. Karena ini menyangkut dunia akhirat dan anak keturunan kita Bang sampai hari kiamat. Amin. Buah duku dari Palembang, duku muda beli orang kasih. Beda suku kita masih bisa timbang-timbang. Agama beda nggak ada Bang toleransi. Oh, terima kasih Bang. Bagaimana Bang? Main boleh, main di taman. Boleh satu Bang, beramai-ramai. Alhamdulillah kita seiman. Kalau begitu Abang serombongan udah tentu saya terima. Saya diterima. Alhamdulillah. Ya Mas, tuh. Wah. Abang ngomongnya begitu, Abang kan diterima katanya. Itu kan syarat pertama Bang. Ada syarat kedua Bang. Oh ada syarat kedua, apa Bang? Ada kata Pak Firdaus Bang pakai sepatu pergi jalan-jalan ambil keluarga ke taman mini. Pak Daus nyari mantu yang bisa main pukulan biar bisa ngejagi kalau dia udah punya bini. Maksudnya Bang? Maksudnya Bang kalau Taufik ame Fitri Niki kan kesenokan dua-duaan Bang. Jadi orang ngejatuh kalau ada godain masa di sekabel lain repot. Masa saya keberangkangan kenakan dia kawin gue berantem enakan dia. Masa itu Abang Jampatnya Bang. Mamang ini orang Betawi, Abang orang Betawi. Bener Bang. Yang namanya orang Betawi selangke dua langke pasti punya mainan.
bunyi tane tane men sawi badan basa abis men jangkul. Belum sempurna bang aku orang Betawi kalau kagak bisa men pukul. Wah, demen begini bang. Betawi dulu emang begitu bang. Tapi sekarang udah nggak semua orang Betawi bisa main pukulan bang. Selamat. Benar Ji. Sekarang gini bang deh, dari Sentul ke tanah abang beli bahan saten dipotongnya lurus. Kalau betul itu kata bang, saya minta pengantin buka sejurus dua jurus. Wah, ada aja bang. Kau pek. Ah, kenapa bang? Ngomong kira-kira bang. Maksudnya? Pengantin udah rapi, masa dia yang buka jurus? Nah jadi gimana bang? Begini bang, ke pejaten jalan yang lurus pulang ke rumah makan nasi rames. Nah. Kalau pengantin sampai buka jurus, saya takut memperame tadi lemes. Jadi gimana bang nih? Saya wakilin bang. Oke wakil, kayak gubernur. Jadi bang lah. Gua dia wakil nih. Iya bang. Kawan. Mamangnya bang. Mamang kita orang beda Jakarta bang. Asli. Oh kita beda bang ya. Beda. Mamangnya tinggi di pendek. Beda. Waduh. Beda. Mana pes cakep juga mainan ya? Itu belum seberapa bang. Maksud abang? Kalau sakit makannya bubur udah sehat boleh makan jengkol. Aduh. Maaf bang, gua sedikit takabur. Enggak mainan gua yang paling pongkol. Waduh, sombong banget. Pongkol gitu gimana ujungnya bang? Oh ujungnya penasaran, abang pengen tahu juga. Mau tahu banget bang? Di jamu dibawa pulang jamu Cina terkenal ampuh. Dia punya ilmu bisa ngilang, tapi sarannya kalau lagi mati lampu. Cuma ini gak bisa ngilang. Jadi bagaimana bang? Terusin gak nih? Terusin. Ya rubin pelang tentu saya. Oh, mana pelang tentu abang? Ini bang. Eh, kalau ngusir urubin, urubin dah urusannya lah. Jadi mesti rubin palang pintu bang. Iya bang, kalau mau nikah tau, kalau enggak pulang lagi bang. Lo jadi palang pintunya. Iya bang. Romanya semangat banget jadi palang pintu lo. Oh jelas semangat bang saya bang. Apa sebab Bapak Lantaran? Bapak Firdaus pernah pesan sama saya. Bilang apa dia bilang? Kalau abang kagak bisa jatuhin saya mau kawinin sama anaknya. Wah. Tapi itu gimana? Tiga ya. Bang saya mau tanya sama abang. Tanya apa bang? Makan bule makan di warteg. Masakan rawon, masakan Jawa. Abang punya jaware badannya bentuk. Ini jagoan di pegalan aqua. Lu balas apa dia? Eh bang, kenapa? Eh kenapa? Bang. Kenapa? Saya lupa ini. Aku tadi dikasih tadi. Gimana lu mau menang berantem? Tapi gak apa-apa. Jangan lupa anak dituntun kalau lewat jembatan layang. Kita enggak apa-apa lupa ame pantun, asal jangan lupa ame sembahyang. Insyaallah sembahyang enggak lupa Ji. Diikuti sekarang. Iya. Yeah. Hei Bang. Naik perahu. Di banjir kanal. Banyak ikan mujair. Yang pada mabok. Lo belum tahu. Gue Jawara terkenal. Kalau buang air. Enggak pernah cebok. Jangan ngempet, Bang. Bang, beli kedong-dong di dalam peti buah jambu dari Semarang. Kalau gua udah kadong sakit hati, gua sepuh sebelum matiin orang. Wow, acing nih hari lo. Rehan. Pegang kita. Rehan. Jadi kalau gua kagak bisa jatuhin lo, gua dikawinin sama anaknya? Iya. Topik pulang lagi? Pulang lagi, Pak. Topik berdoa. Nah kalau kita kalah, kita pulang lagi nih. Ketulikan jauh banget. Bisa daftar ulang, Pak. Iya. Iya, emang benar Dani. Pesen di rumah tadi gue, abang lu yang berkelahi, lu buka jurus. Ternyata abang lu keteter. Nah, lu turun dah. Saya mau aja berkelahi. Tapi topik janji dulu. Janji apa emang lu? Bang pergi haji Akbar, anak mantu ikut berangkat. Kalau pengantin punya anak kembar, saya minta atau buat jadi anak angkat. Ada aja lu Dani. Dani, ikan lele taruh di korang dibeli di tempat pemancingan. Lu mau melihara anak orang, anak lu aja pada cacingan. Jangan ngomong gitu bang. Paling enak duduk di pemancingan, duduk santai sambil makan gorengan. Enggak apa-apa anak saya cacingan daripada anak abang palingnya pada gorengan. Jadi nggak nih? Jadi turun-turunnya. Berantem lah. Tapi nggak dikasih ya? Gua kasih.
anak Robi. Anak gue yang gorengan. Eh bang, yang gede aja jatuh gimana lo, tiga selembar. Eh, badan-badan gue, yang kurus gue, masalah buat lo. Eh bang, pohon mangga banyak ulat, dimakan petilah, ame perputut. Sebenarnya gue gak tega ngelawan lo, badan lo tiga tulang sama kentut. Kan menang lawan gue. Eh, lantaran gue kurus lo kata gitu ya, lo belum tahu siapa gue. Siapa lo? Jalan lurus, jalan berpasir, banyak ranting di pinggir jalan. Badan gue kurus juga banyak nasir, ayo pintinya ini tak kenalan. Bayi bunting kali. Anggap enteng berani, dia belum tahu siapa lo, lah satu aja. Kucing kurus mencari ikan, ikan dimakan burung belibis. Badannya kurus bukan kurang makan, mikirin kontrakan ini lagi habis. Ya barang kontrak nih. Cepetan, minggir bang. Iya, banyak begini doang. Lewatannya ke rumah kawan, lihat dulu gue ngirip gimana gue mau ngelawan. Ya, hatinya kecil. Eh, mendingan begini ya bang. Gimana? Ada Belanda naik kuda, lewatnya di Kalimalang. Daripada bini kita ya jadi, mendingan kita pulang. Assalamualaikum. Gue enak dong, gue tau gue lo asal tuh aja, Cicanjur rumahnya gue suruh. Ke Sumatera kita belayar, telanjur kita jangan mundur, kan kita udah dibayar. Bayar. Pulangin bagaimana? Nggak ada kereta, kita naik bis. Pergi ngaji, pergi ke Kuitang, orang kafe duitnya habis. Baru tadi gue bayar utang. Udah habis. Ayo deh, ntar gue kasih di rumah lo. Jaga situ. Abang jaga situ. Yang nyerang siapa? Abang. Gue udah rapi. Kenapa ngabisin duitnya? Ntar gue tambahin lagi. Tapi mama, ma, asal keroyok dia jangan. Anaknya mana? Anaknya. Doa ya bang. Ma. Anaknya. Oh, kalah juga. Baru satu lang. Ular terkuningan kita nih. Ngamuk deh. Alhamdulillah ternyata palang bini rubuh juga. Iya. Bagaimana bang? Palang pintu abang udah rubuh. Udah curang bang Haji. Bang kerubutan ya? Jangan kerubutan. Iya. Curang lo. Eh bang, jangan kirang-kirang dulu bang. Warna merah baju kotak-kotak punya satu baru dijahitin. Lu jawara gak punya otak anak yatim piatu di kerubutin. Wah saya kalah pintu anak yatim. Saya gak kawan. Lu nanya dulu tadi. Karena gini bang, saran pertama udah bang, tinggal saran kedua bang. Deh. Apa itu bang? Eh bang, ke tanah abang beli kain rubat, kain ketuker ame cap mangge. Silat emang si Afin abang-abang hebat, tapi saya mau denger juga abang punya lagu sike. Oh lagu sike bang. Bener bang. Salam salam.